Okey, hai, assalamualaikum, selamat datang. Okey, hai, assalamualaikum, selamat datang kepada semua Pak Repik dan juga bukan Pak Repik. Kalau korang berminat dengan Pam Brembo ni, boleh contact Pik di talian tetra 013-634-0942. Stok baru sampai, aku ambil stok semalam, dia kata orang akan naik harga. So, ni last kita orang bagi harga murah. So, lepas ni, kita orang tak jual ataupun kita orang akan jual dengan harga mahal kalau ada permintaan. Korang beli cepat eh, jangan lambat-lambat bro. So, sambung lah, cepat bunyi. Okey. Okey, semalam kalau kau tengok aku pergi KL, aku beli barang-barang ni. So, ni barang-barang yang aku beli ni Nasya. Simpan tak? So, kita gantung rumah ni. Ni basikal punya dah siap. Sekali dengan lidi ni, lidi tak belakang. Okey, so ni antara barang-barang yang aku beli. Jack dual pump, hydraulic garage jack with rapid lift dual pump. Dia ada dua pump bro. So, dia super slim. Super slim macam mana? Okay, kejap lagi kita buka. Kita buka eh, macam mana super slim. So kita akan buat dua video di mana kita akan unboxing mesin drill dan juga jack kereta. Okay. So ni lah barang. Okay. So ni antara sabar aku tengok video ni, baru rasa sekejap lagi. Bagi aku pause dulu. Okey, ni adalah jet lift 3 ton yang jenis slim. Kenapa slim? Kalau kereta korang super lowered, korang boleh pakai jet ni sebabnya dia akan masuk. Kalau yang standard dia akan tegak macam tu je. So kita boleh jet kereta kita. So sekejap lagi aku sambung lagi, aku nak buat turun barang sekejap. Okey, berat dia aku rasa lebih 10 kilo. Dekat 20 kilo, 30 kilo ni serius. So dia ada bagi damper ni untuk jet kereta, kita letak SU. So ni barang-barang dia lah, tak ada barang lain pun. Tak ada pula dia bagi minyak. Ni penyambung dia. Ajar cari lubang. Ya, yeah, so. Saya pandai cari lubang. Ha, nak bodoh. So, ikat lock dia. Kau ni lubang kunyit je. Dah ada. Benda pun tak. So, kita akan masukkan dia dekat sini. Kenapa ada spring kat sini? Tak, kenapa ada spring kat bawah? Okay, so ni bontot dia. Bontot ni kita masuk dekat sini. Ngam. So kita boleh jack. Lock, pusing kanan lock. Sikit je main dia, Mat. So bila kita pusing kiri, dia release. Ngam. So bawah ni kita ketatkan skru supaya dia tak mudah terbuka lah. 17. Okay. Okay, ngam. Jack super slim. Dah settle. So kita akan buka benda ni pula, drill press. Kita akan pasang. Ni ada ramai. Kita minta boleh tolong gicu. So yang ni dah settle. Kotak boleh buang. So yes. Manual. Kena pakai manual benda ni. Kena pasang siap. Memang kena pasang lah, Mat. Ugilah ambil yang dah siap pasang. Kan tidak, tak ada video ni. Kenapa kena pasang? Okay, so ni ada manual. Barang-barang dia. Bawa turun satu-satu. Kenapa? Biar lah. Kita bawa turun satu-satu. Berat babi. Pecah je. Sinar baik. Itu stand dia. Ni motor kepala body dia. So kita akan plastik unboxing gitu. So bawa keluar, bawa turun yang ni dulu. Kita buka manual lah. Ni dia tapak kan? Tapak wah. Ada macam ni. Ni dulu lah. Floor. Tight. Eh, kau kalah. Okay, so ni kaki dia. Am belanja sekali lah. Eh, toleh si toleh lah. Kena cabut kan ni. Bawa nak simpan. Minyak lah. Nama minyak lah, tidak ada berkarat. Ada grease. So, dah keadaan dia. Geram pula aku. Aku suruh belanja, tak belanja. So, korang tengok lah kita buat orang pasang. Tak.
So kita masukkan stand dia. Okay, so dia ada apa orang cakap dia punya pengayuh lah. Reset Allen key. Kalau kau nak tahu aku beli kat mana, tengok video sebelum ni. Okay, kita masuk dia macam ni. Masuk dulu tadi. Ha? Masuk dulu tadi. Buat balik bawah lah. Tak apa ni. Masuk dia dalam trik. Sorry bro. Lepas tu kita release dia sampai bawah. Ah, gitu. Nampak kalau kita masuk daripada atas, dia tak ada trik daripada atas. So dia boleh main macam ni lah. Kita kena release belakang untuk kayuh dia naik atas turun bawah. So lepas tu kalau kita nak pakai dekat tempat ni, kita clamp dia yang belakang supaya dia lock. Nathan ni duduk atas ke? Oh, ni stopper dia. Supaya dia tak bergerak. Ni stopper ni. Dia ada bagi Allen key. Ketatkan stopper atas, lock atas supaya tiang ni tak bergoyang. Bismillahirrahmanirrahim. Beratlah badi. So masuk dia punya kepala. Mana kepala dia? Oh, ni. Mana lock dia? Ni. So settle, kita dapat kita punya pressure. So kita ambil dia punya shaft. Ni shaft dia. Hai! Ni bukan dia? Ini lock tali. Ini untuk motor kita pakai belakang. Yang ni orang free hand macam tu je. Dia ada Lanky ni. Okay, so dah nak siap lah. Tumuk-tumuk apa semua ada lah. Ketuk-ketuk tumuk semua, terajang semua ada lah. So atas ni boleh buka eh. Tapi ini kena cari diri betul ni. So atas boleh buka. Kita nak buka atas ni. Oh, atas ni ada 3 gear. Ada gear laju, ada gear kuat. So kat sini dia ada range RPM dia lah. Ada baca RPM. Contoh kan, kalau tak bawah sekali dengan atas sekali, RPM dia berapa? Kalau tak tengah-tengah dan atas sekali, berapa RPM? So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5, sini 5. Sini 4. So kat sini ada gear. Ni motor dia. Yang ni untuk tegangkan tali. Oh, orang Pahang cakap tegeng, kalau orang KL cakap tegang. Tahu dia tegeng kendur. Lepas tu kalau kita dah tegeng macam ni, kita lock. So it's ready, nampak? Dia tak boleh main. So it's ready to use. Lock dia. So semua dah berjalan lancar. Dekat sini dia untuk dia beritahu lah. A4 RPM berapa. A3 RPM berapa. Kelajuan dia macam sepaket motor. Kau nak laju ke nak kuat? Kau nak pick up ke nak long? Macam tu. So, okay, cun. 30 minit. Kita boleh test. Banyak sudut Elio siapa sebut nama aku ni. Keluar mesti keluar air kat hidup. Ada atas. Keluar air kat hidup. Skru. Muzan menyelewakan. Mungkin gelap sekali. Malu. Terima kasih. Malu. Dia tak payah. Alam masa pulak. Masak. Cabut mata ke? Huh. Dia memang rensak apa ni, balut derek ah.
Balik kena zap mana ni. Buka je lah terus. So ia yang bergerak nampak macam ni slow. Sebabnya dia kuat lah. Maksudnya kalau kita tebuk benda keras, dia berpusing slow tapi dia kuat. So bila kita nak adjust, kita adjust mata atas lah. Tak milih, tak milih. Kat atas ni maaf. Dia ada gear ni. Dia aku akan beritahu mana nak kuat, mana nak slow. Okay. Cun. Mata goyang lah. Satu pilihan. Okey dah tu gila. Kau jangan tengok body dia, kau tengok sini. Kau tengok bawah ni. Yang goyang ni body ni. Tengok ni. Tak teruk lah goyang ni. Bila kita insap ke seri. So, it's ready to use. Ngam. Insap betul moja. 600 lebih tengok video sebelum ni kat mana aku beli. Okay. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.